Tadi 99 gue usir lu. Ya udah, kan masih ada 1 jam lagi. Ada sirik mereka deh. Gemes deh. Mumpung di cintaku semua tak mampu hilangkan cinta yang telah ku beri. Kalau ku berubah, aku akan bertahan di sepanjang waktuku. Aduh, syak masyak. Aduh, sedap. Jadi tadi aku habis searching gitu kan di Instagram, terus banyak banget orang yang nge-repost tadi pas di TV. Terus terima kasih loh buat iniannya. Apa sih namanya bahasa Indonesianya? Pujiannya. Terima kasih. Ya kan sih, freak banget. Ew, gendut dead. Lo, ngapa? Siapa lagi? Kangen Ratu nggak kangen banget, parah. Kangen banget. Nino kok diam aja, aku bingung, aku mau ngomong apa. Coba kalian kasih aku questions atau pertanyaan. Lagi ngapain Sandy? Lagi live. Nama Minya. Mending nyanyi apa dong, bener kalian aku harus nyanyi apa. Kamu tadi tuh keren banget, terima kasih. Jadi ada beberapa orang yang kalau misalnya aku temuin tiba-tiba langsung ngomongin muka aku yang lagi berjerawat ini, terus yang kayak
kenapa kok muka aku sampai jerawatan, kok kayak ada bekas-bekas jerawat itu. Tapi kayak aku nggak pernah jawab kalau misalnya mereka ngomong kayak gitu, karena menurut aku ya jerawat kan normal. Di setiap dunia ini pasti orang pernah ngerasain namanya dapat jerawat. Jadi kayak menurut gue itu normal. Kenapa sekarang kayak orang-orang kalau ngeliat orang berjerawatan tuh kayak iu, apaan sih lo? Oh my god, iu. Lo kenapa sih kok punya jerawat kayak gitu? Menurut aku it's all normal, karena setiap orang itu punya berbeda-beda kulit, ya kan? Apalagi kita juga nggak tahu, mungkin dia pekerjaannya setiap hari harus pakai makeup atau gimana, ya kan? Bukan ngerasa ngeri sih, cuma kayak mungkin banyak kali orang-orang di luar sana yang ngerasain, jadi kayak aku juga yang pernah dibilang kayak muka lu kenapa jerawatin sih, kok bisa jerawatan sih, kayak itu sebenarnya nggak perlu dipeduliin guys. Yang penting kita fokus sama diri kita sendiri aja. Karena aku pun kayak setiap kali orang ngomong kayak gitu aku nggak peduli, karena kayak lu nggak tahu, hello, gue kerja pun gue dituntut buat pakai make up gitu kan. Jadi itu semua gak penting didengerin. Kalau cinta sama diri sendiri, kayak menurut aku tuh semua udah cukup. Karena pasti hilang pada waktunya, gak mungkin kayak gini terus. Ntar juga hilang kok, ntar juga pesan kok. Ini nonton True Beauty gak? Terus tim Suho atau tim Sojun? Aduh, ya gimana ya? Tim Suho tuh dia tuh kayak charming gimana gitu, terus gemes, terus ganteng. Sojun kayak bad boy tapi keren banget, cold, cowok dingin. Wah, oke banget, parah. Pengen klepek-klepek. Aku tim dua-duanya, tim Suho sama tim Sojun, karena mereka tuh aduh punya beda-beda karakter yang kayak literally perbedaan karakter itu bikin cewek kepek-kepek yang suka nonton drakor. Suho dong. Emang kakak nonton? Para yang nonton pasti kayak bakal duh gimana gitu. Pernah pakai sofan? Pernah. Jadi kan kemarin di live kemarin sekitar 3 hari atau 2 hari yang lalu aku kasih tahu sepatu bayi yang aku punya. Kesayangan aku itu. Nah, terus aku sekarang bingung. Aku mau fix harus tim Sojun. Sojun tuh kayak bad boy tapi cool,
tapi juga sayang sama perempuan gitu loh, kayak bisa merespek perempuan gitu. Bad boynya tuh kayak bad boy, bukan yang kayak manajer, tapi kayak bad boy anak-anak geng motor yang kayak bikin lepek lepek. Tim Suho, Suho juga parah. Tapi aku belum lanjutin lagi True Beauty, kemarin aku kayak baru sampai 9 tahun, kayak aku belum lanjutin lagi karena aku lagi sibuk, jadi kayak aku nggak bisa nonton drama Korea. Sen, kata kamu nggak bisa napas panjang, tapi kenapa suara kamu berkurang? Itu gimana ya, napas panjang, aduh gimana sih ngejelasinnya. Ya gitu deh pokoknya. Sally mana nih? Anaknya diem deh tadi. Bagus. Kalau cerewet berisik. Sally gimana rasanya pengen ginsel? Jadi pertama kali aku punya ginsel, aku kayak ngerasa gak pede. Terus kayak aku ngerasa aku gak suka. Terus aku ngerasa yang kayak ih gue jelek banget pakai punya ginsel, karena menurut gue ini aneh banget nih, lakot ini aneh banget, aku nggak suka. Tapi kayak mami langsung bilang sama aku yang kayak enggak bagus, malah justru jarang banget ada perempuan yang punya ginsel, itu rare banget ya kayak gitu kan. Terus aku nggak pernah tahu kalau aku bakal dapat ginsel, aku bingung. Terus emang kayak banyak banget artis-artis yang punya ginsel, terus yang kayak oh iya mereka manis, mereka cantik banget. Terus tapi kayak aku tapi nggak pernah pede aku punya, aku pengen banget jadi kayak ngehapus ginsel aku. Aku pengen banget ngehapus ginsel aku, tapi sekarang semenjak aku mulai dewasa, aku ngerasa aku mencintai ginsel aku ini. Aku cinta banget yang kayak pokoknya yang gak boleh hilang tuh gingsulnya. Lucu banget, kayak gemes. Jadi